berhenti di rumah. Oke, halo-halo, salam hula hoop. Balik lagi ke channel ini, jauh di mata, dekat di hati. Penasaran gak sih dengan judulnya yang terlalu ajaib untuk ukuran drama? Ya, itu beneran sangat nyata. Terserah sutradaranya sih bikin judul begituan. Bahkan jika diartikan secara harafiah, si itu artinya kacang, mentega, dan roti sandwich. Udah liat judulnya kan? Yoi. Kenapa malah jadi makanan gini ya? Aduh, bikin lapar, ups. Inti dari cerita ini adalah jadi peanut butter sandwich bisa disikat jadi PBS adalah organisasi pendukung 4 cewek single untuk menemukan cowok yang layak untuk dinikahi. Gue ambil intinya saja dari sekian casting dalam drama ini. Ada 3 orang yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu Honoka Yahagi, dulunya berperan sebagai Mezol dalam serial Kamen Rider Oz. So Okuno, dulunya jadi Ouma Zio dalam serial Kamen Rider Zio. Serta Shogo Hama jadi Lupin Blue di serial Lupin Ranger vs Pat Ranger. Kalau di negara lain sih, namanya bisa ada yang menggantinya jadi Petrol Force. Ya, itulah Petrol Force. Namun saat sayangnya mereka bertiga nggak pernah tertangkap dalam satu scene. Setia. Nah, dalam drama yang cukup menyindir realita dalam kehidupan sosial kita adalah bahwa sulitnya mencari jodoh. Termasuk gue sendiri yang mengalaminya. Sekalian curhat ya. Ketemu yang ganteng, dia nggak nyambung. Ketemu yang sefrekuensi, dianya udah punya pasangan. Cari yang mau, guenya yang nggak mau. 3 casing utama yang ingin gue bahas lebih dalam untuk giliran pertama adalah, yang pertama ya, Honoka Yahagi. Neng yang dulunya si Mezool ini dalam drama seri 8 episode. Ini bertugas sebagai pengawas para objek dari jarak jauh. Dari jarak jauh. Ini nih. Nih. Zoom, 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 zoom. Tentu saja objeknya itu cewek. Dan pengawas nggak boleh deket-deket apalagi diajak ngobrol dah. Masalah lain muncul ternyata si Neng Mezool gak terlalu percaya apa itu pernikahan. Memudahkan apa itu pernikahannya, pernikahan adalah komitmen kedua pasangan. Mezool bahkan ragu dan apatis dengan pernikahan, bahkan keberadaan organisasi tersebut. Sementara itu, si Kentaro Ito justru hanya menekankan pada data dan tidak memiliki minat pada orang. Adeh, kayak robot. Namun si Kentaro Ito nggak bakalan gue bahas karena dia bukan alumni Tokusatsu. Kayaknya data tentang pernikahan yang dijabarkan oleh Kentaro Ito itu bakal menarik untuk dijelaskan lebih lanjut. Mungkin segera mungkin akan kujelaskan sedikit kemunculan mereka dalam drama. Ya. Oke, ya, gada-gadanya tak ketak. Jika kalian merasa nggak puas dengan tayangan berikut ini, silakan tuliskan komentar di bawah ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena tanpa dukungan kalian, gue cuma partikel debu di alam semesta ini. Akhir kata, see you in the next episode. Ciao.